Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian majlis ilmu kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita insya-Allah. Pada malam ni kita akan kongsikan tajuk gerakan dakwah di tanah Melayu dan tanah Jawa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian ya. Jadi Nusantara ni dia ada dua tanah. Satu dipanggil tanah Melayu, satu dipanggil tanah Jawa. Kan Melay Archipelago dan Jawa Archipelago. Okey. Jadi kalau Melay Archipelago ni Sumatera. Sumatera tu adalah tanah Melayu. Raja-raja Melayu, tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa. Dan kepulauan-kepulauan Melayu, kita ada kepulauan Kalimantan. Kan dekat Kalimantan tu dia ada kerajaan Pontianak, kalau dulu kerajaan Sambas, kerajaan kalau Sarawak ada kerajaan Darul Hana, kemudian dia ada kerajaan Banjar. Kan jadi itu kepulauan Kalimantan. Dia ada kepulauan Sulawesi. Sulawesi ni Bugis. Dia ada kerajaan Goa, kerajaan Makassar. Dia ada kerajaan Luwu, kan? Dan juga kepulauan-kepulauan Filipina, kan? Sebelum Filipina tu, nama Filipina tu diubah, kan? Daripada oleh orang Spanyol, ketika Spanyol dapat menguasai bahagian-bahagian Filipina tu, jadi Raja Philip waktu tu tukar sempena raja dia tu jadi jelik Filipina. Kan? Jadi atas tu telah berjaya dinasranikan, bahagian bawah masih lagi kan maknanya kuat Islam. Dipimpin oleh kerajaan oleh Sultan Sulaiman, Syahid Sultan Sulaiman. Kemudian Sultan Qudrat daripada Mindanao kan. Jadi nanti tuan-tuan search Sultan Qudrat macam mana lawan perjuangan dia kan. Jadi itu tanah-tanah Melayu. Tanah Jawa ni dia daripada Jakarta ke bawah lah maknanya tanah Jawa dan kepulauan-kepulauan Jawa lah, Madura contohnya dan kepulauan-kepulauan yang lain. Jadi ini ada dua kan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak maknanya baca tambahan untuk knowledge review kita mengenai tanah Melayu ni, tuan-tuan boleh baca satu buku yang ditulis pada 1810 iaitu William Masdam. William Masdam, The History of Sumatra. Kan? Rasanya mungkin boleh dapat PDF dia, tuan-tuan bacalah. The History of Sumatra 1810. Tak lama selepas itu Stamford Raffles buat The History of Java. Mana tanah Melayu, tanah Jawa. Kan? Diterbitkan 1817. Di mananya nanti carilah kan, buku tu. Baca. Jadi kita datang kuliah ni bukan saja dengar tapi kita bagi rujukan, tuan-tuan tambah knowledge review untuk memahami lagi apa tu tanah Jawa, apa tu tanah Melayu. Dan kemudian kita semua tahu bahawa saya dah ceritakan bahawa kemudian penjajah Belanda dia pandai-pandai buat perjanjian Anglo-Dutch pada 1824 bagikan tanah Melayu di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Melayu Belanda punya, Singapura ke atas British punya, suka-suka dia. Suka-suka dia, dia bagikan. Dan bila berlalu masa kemerdekaan dan sebagainya, itulah terpecah jadi Malaysia, Indonesia. Dan sebenarnya sebahagian daripada Indonesia tu tanah Melayu. Okey, jadi maknanya selain daripada belah kita lah, Patani diserahkan kepada kerajaan Siam. Perjanjian British Siam 1909. Begitu juga dengan Filipin. Tiba-tiba bahagian selatan Filipina tu masuk bahagian Filipin. Mestilah orang tu tiba-tiba akan berjuang terus. Nak senang faham kan? Tuan-tuan sekalian katakan contoh. Kita dengar kuliah aman-aman, makan sate, makan nasi goreng dekat Bangi ni. Bangun-bangun pagi esok tiba-tiba okey, Malaysia dah tak ada eh. Semua sekarang jadi negara Singapura. Mestilah kita apa hal? Mestilah kita akan berjuang kita negara merdeka apa? Tiba-tiba. Itulah yang dirasai oleh orang-orang Patani.
tiba-tiba Cik Selim mata air dah bagi pada Siam. Kan? Itu yang dirasai oleh orang-orang daripada selatan Filipina. Celik-celik mata, ai, tiba-tiba jadi masuk negara yang sini pula. Lepas tu mereka berjuang sampai sekarang. Kebetulan memang bahagian-bahagian negara Indonesia, tanah maknanya Muslim. Jadi diorang tak adalah nak berjuang. Contoh dulu mula-mula Sumatera juga ada berjuang untuk kemerdekaan. Contoh tanah Aceh. Kan? Tapi sebab sama-sama Islam, akhirnya okeylah. Tapi di selatan Filipina, di selatan Thailand masih lagi berjuang kan untuk ke arah kemerdekaan tanah Melayu yang sebelah sana tu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi tanah Melayu dan tanah Jawa ni dia punya kekuatan. Orang Jawa ni dipanggil orang-orang agraria. Agraria ni pertanian. Dia memang mahir dalam ilmu-ilmu pertanian. Kan? Bagi orang Melayu ni dipanggil orang maritim. Orang maritim ni orang pelayar. Dia memang mahir dalam ilmu-ilmu laut. Dan itu memang orang Melayu. Dan sampai sekarang, tuan-tuan sekalian, benda tu benda yang memang wujud. Kan? Orang Melayu kita ni, contoh macam ketika Mat Saleh ataupun orang putih, dia susun satu ilmu menyelam. Dia panggil free dive. Kan? Free dive. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menyelam lama, bukan tuan-tuan ambil oksigen yang banyak. Bukan begitu. Kan? Sebab dalam badan kita ni nak senang faham, dia ada meter. Diaphragm kita ni kandungan, kalau kandungan karbon dioksida kita banyak, dia akan minta kita untuk bernafas. Urge to breathe tu. Dia akan minta. Jadi kalau kita tak nafas, bukan kita kurang oksigen, tapi kita banyak karbon dioksida. Kan? Jadi maknanya untuk kita menyelam lama, kita kena buang karbon dioksida kita. Macam mana cara? Dalam 2 minit kan, tuan-tuan ambil nafas 3 saat, buang sekali ganda 6 saat. Ambil 3 saat, buang 3 saat, 6 saat sekali ganda. Kalau tuan-tuan ambil 4 saat, buang 8 saat. Last lepas 2 minit, tuan-tuan tuan-tuan tengok jam. Tuan-tuan kan boleh bernafas lama. Benda tu nature ada pada orang Melayu. Sampai sekarang, kalau orang Bajau, tak perlu teknik-teknik belajar. 20 minit dalam air. Tuan-tuan boleh search ya? 20 minit dalam air. Maknanya, tangkap ikan dalam air tu. Tembak ikan tu. Jadi benda ni nature ada pada orang Melayu. Mat Saleh terpaksa susun ilmu tu. Dia panggil free dive. Jadi, tak payah buat dekat dalam air. Nanti tuan-tuan sebelum tidur, boleh cuba buat. Mula-mula ambil nafas tu 40 saat kan? Okay, buang kan? Kemudian cuba tengok 1 minit, 2 minit senang-senang je. Nanti buat kat rumah, jangan buat kat sini, ni tengah belajar kan? Jadi orang Melayu terkenal dengan orang maritim. Memang ilmu belayar, ilmu air ni memang nature inborn. Orang Melayu memang ada. Sebab tu kalau kita tengok Perang Riau 2. Perang Riau 2 ni, Belanda kejar Raja Melayu. Atas nasihat pembesar-pembesar, Raja Melayu yang berada di Johor berundur ke Kepulauan Riau. Kalau sekarang ni mana Singapura ke atas Batam tu lah, Tanjung Pinang. Kan? Kemudian Belanda asak sebab Raja Melayu rajin tak mengalah tau. Kan? Sultan Hasanuddin buat perjanjian menyerah dengan Belanda. Sultan Hasanuddin ni Goa ataupun Makassar. Ni bukan Goa India tu, Goa Makassar eh. Maknanya, jadi pahlawan-pahlawan Bugis waktu tu macam rasa kecil hati. Dia sudut apa? Kita kuat lagi, kenapa Sultan kita menyerah? Sebab itu pahlawan-pahlawan Bugis mencari mana raja yang tidak menyerah. Antaranya Raja Melayu. Sebab itu mereka datang kemari tu, antaranya sebab nak lawan Belanda tu. Jadi Raja Melayu kita berundur di Kepulauan Riau. Kemudian diasak oleh Belanda, berundur ke Kepulauan Lingga. Lingga atas lagi, tuan-tuan sekalian. Sampai di Riau, orang-orang Belanda sampai di Riau, ditahan oleh Raja Haji Fisabilillah. Antara adalah penyelam-penyelam Melayu. Menyelam, bocorkan kapal daripada bawah ni. Dan memang tenggelam kapal-kapal Belanda ni, mereka berundur ke Melaka. Nanti tuan-tuan baca Perang Riau 2. Dikejar oleh Raja Haji Fisabilillah. Kan? Dikepung Kota Melaka tu. Kota Melaka tu tinggal nyawa-nyawa ikan. Kalaulah tidak ada pengkhianat yang bagi tahu kepada
Sunda Kelapa ataupun Batavia atau sekarang Jakarta, tempat apa nama tempat Belanda, maka Melaka tu dapat diambil dah pada Perang Riau 2. Tapi kemudian Belanda datang dapat bantuan, Belanda datang pada pagi ambush Raja Haji Fisabilillah, syahid di Teluk Ketapang dekat Melaka, tuan-tuan silan. Ah, jadi nak ceritanya penyelam-penyelam Melayu ni memang sampai sekarang pun dikagumi oleh orang putih, eh. Kan, maksudnya sebab tu kita walaupun tak belajar berenang, anak-anak kita mungkin tak belajar berenang, tuan-tuan ajar sikit saja. Sebab inborn kita memang orang maritim. Kita memang orang air. Walaupun saya berenang tak pernah pandai pun Ustaz, tapi sebenarnya inborn dia ada. Tuan-tuan twist sikit memang boleh. Kan? Ah, tuan-tuan kalau yang dah dewasa-dewasa ni, otot sini dah kuat, berapa jam je? Saya ingat 2 3 jam 4 jam boleh dah. Kan? Maknanya untuk berenang tu. Kan? Ah, janganlah mula berenang kat kolam dalam terus. Kan? Anxiety lah kita, kan? Kalau saya cetek dulu. Ah, jadi orang Melayu memang terkenal orang maritim, kan? Orang Jawa terkenal orang agraria, orang pertanian. Sebab tu bangsa Melayu ni kita jumpa di mana-mana tempat. Dia punya perantauan tu sampai ke Madagaskar. Saya dah cerita pada kelas yang lepas, tuan-tuan type orang Merina. Orang Merina orang asal daripada tempat kita. Dekat Madagaskar tu sebahagian besar penduduk dia orang Merina. Orang Melayu kita, tuan-tuan sidang. Orang Merina. Kan? Boleh sampai ke pulau-kepulauan, sampai ke Hawaii dan sebagainya. Jadi mana sebab kita orang maritim. Kita memang orang belayar. Okey. Jadi orang belayar ni tuan-tuan sekalian, satu perkara dia tidak maknanya maknanya ada masa yang banyak untuk buat benda besar-besar. Kan? Sebab tu tuan-tuan sekalian, antara tanah Jawa dengan tanah Melayu, kita tak jumpa candi besar-besar dekat tanah Melayu. Dekat Sumatera ke, dekat semenanjung tanah Melayu ke, dekat Kalimantan ke, dekat Sulawesi ke, dekat selatan Filipina kalau sekarang ke, candi kecil-kecil tidak melambangkan orang Melayu itu sebuah kerajaan yang betul-betul. Maknanya menganut Hindu Buddha seperti mana yang orientalis cerita dekat kita. Kan? Orang-orang Jawa memang dia ada candi-candi yang besar sebab dia agraria, dia maknanya petani, kemudian banyak masa untuk dibuat. Lepas tu ada candi Prambanan di sana. Kemudian candi Borobudur di sana. Tapi tetap sama tuan-tuan sekalian, Hindu ataupun Buddha yang berada di kawasan tanah Jawa dan sekitar tanah Melayu ni tak sama dengan yang berada di India. Sebab kita ada pegangan kita sendiri. Habis tu orang Melayu kita ni agama apa? Sebab itu ada yang berpendapat orang Melayu kita ni antara agama yang dipegang adalah agama Hanif. Agama Hanif. Apa makna agama Hanif? Nanti tuan-tuan search untuk tambahkan pengetahuan. Kan? Agama Hanif merujuk kepada agama Tauhid sebelum Islam, yang bukan Yahudi ataupun Nasrani. Itu agama Hanif. Kan? Kalau kita lihat saya bagi surah dengan Al-Quran, tuan-tuan salin, nanti tuan-tuan boleh rujuk, apa kata Al-Quran mengenai Hanif tu. Jadi agama Hanif ni agama Tauhid yang dia sebelum Islam, sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, tapi dia bukan orang Nasrani dan juga bukan orang Yahudi. Itu agama Hanif. Dalam Quran surah Al-Baqarah 135 Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam mana orang Yahudi kata, auzubillahi minasyaitanirrajim, qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah orang Yahudi atau orang Nasrani, kamu akan diberi hidayah. Maka apa kata Allah? Kul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah agama Ibrahim itu hanif, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Hanif dan bukan orang-orang musyrikin. Surah Al-Baqarah ayat 135. Kan? Kita boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat ke-67. Surah Ali Imran ayat ke-67 Allah sebut mengenai Hanif. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim itu orang Yahudi atau orang Nasrani, tetapi dia agama Hanif, musliman, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, muslim, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang asal. Kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 95 pula. Surah Ali Imran ayat 95 pula.
Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah kata-kata Allah, maka ikutlah agama Ibrahim yang hanif dan tidaklah dia daripada orang musyrikin. Jadi maknanya selain daripada adalah wujudnya pengaruh Hindu dan Buddha, tapi bukan Hindu Buddha India, tuan-tuan silan. Tuan-tuan kalau pergi Bali, Hindu Bali tak sama dengan Hindu yang berada di India. Lain. Dia lain, dia bukan. Dia ada, kita ada fahaman kita sendiri, pada pegangan kita sendiri. Lebih-lebih lagi mana orang Melayu kita ni, dia tak ada candi-candi yang besar tu. Orang berdagang buatlah sementara tunggu angin untuk pulang kapal ke mana-mana, buatlah adalah dekat lembah Bujang kecil. Tidak melambangkan kerajaan Kedah tua tu beragama Hindu ataupun Buddha dengan lembah Bujang yang kecil batong tu. Orang berdagang situ. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau betul agama hanif kan, ada tak orang pernah tulis perkara ini? Ada tak orang pernah tuliskan ni? Agama hanif ke? Kalau agama hanif tu mana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tu hidupnya bila? Siapa ingat? Kan? Kelas yang lepas. Tahun berapa Nabi Ibrahim? Siapa boleh jawab? Saya bagi hadiah. Sebotol air barakah. Okey. 1800 tahun sebelum Masih. Okey. 1800 tahun ke 2000 tahun Masih. Zaman itu zaman apa? Zaman itu zaman kerajaan Mesopotamia. Kita dah belajar pada kelas yang lepas. Lepas zaman Nabi Adam, wujudnya Nabi Nuh AS. Lepas Nabi Nuh banjir besar. Macam manusia kena reset. Jadi lepas, ni soalan bahasa nak senang faham tau. Nanti ada orang ambil perkataan ni, orang cakap, mana dalil reset? Ini bahasa nak senang faham. Sekarang ni kan ada setengah orang, dia suka ambil ceramah orang, dia kupas. Dan dia judge. Sesat, tak betul lah apa semua. Dia judge, tuan-tuan sekalian. Saya punya ceramah pun ada kena macam tu juga. Tapi saya memilih untuk tidak menjawab. Kita teruskan ceramah kita, mendidik masyarakat dan mendidik diri kita. Sebab kalau layan benda ni tak habis. Dia tak habis bukan sebab fakta ataupun data tu. Manhaj. Methodology tu. Metodologi itu tak sama, tuan-tuan silan. Apa metodologi ilmu dia dan metodologi ilmu kita? Okey, maknanya tak sama. Kita Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau dia membawa Al-Quran, hadis mata-mata, nampaknya macam, bagus ni. Tapi tafsiran Quran, hadis ni siapa punya tafsiran? Adakah sendiri-sendiri pun tafsiran? Kemudian kita baca Quran, kata, tengok hadis sebut macam ini. Hadis sahih, pemahaman tidak sahih, tidak jadi sahih, tuan-tuan silan. Hadis sahih, ada seorang ini membaca sendiri kan, pemahaman tak sahih. Pemahaman kena interpretasi ulama kita. Metodologi tak sama. Jadi maknanya, okey, kita balik. Ada tak yang menulis mengenai maknanya zaman Nabi Ibrahim, zaman Mesopotamia? Wujud ke maknanya pengaruh Mesopotamia dengan bahagian-bahagian Nusantara ni, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan, nanti tuan-tuan, saya bukan nak kempen TikTok saya, tapi tuan-tuan cuba tengok TikTok saya, Ustaz Amin. Ustaz Amin. Nanti tuan-tuan jumpalah pak cik ni dekat TikTok tu kan. Saya bukan berjoget-joget di TikTok tu. Kita ceritalah sikit-sikit apa kan. Baru-baru ni saya ada perkongsian daripada jurnal Royal Asiatic Society. Royal Asiatic Society. Dia membahaskan mengenai bagaimana membahaskan various belief and cult. Maknanya ada sebahagian kepercayaan dan pegangan in Southeast Asia, similarity in Sumeria, Babylon and pre-Hindu Indus. Bukan Hindu, pre-Hindu. Maknanya awal-awal lagi. Jurnal daripada Royal Asiatic Society. Saya ada buat perkongsian dekat TikTok saya, tuan-tuan boleh capture buku tu. Nanti tuan-tuan boleh baca sendiri. Rupanya ada kajian daripada Orientalis menyebut bahawa ada antara pegangan apa semua ada kesamaan dengan Sumeria dan Mesopotamia. Kalau Sumeria, Mesopotamia itu zaman siapa, tuan-tuan sekalian, yang ada kepercayaan dan pegangan ketika itu? Nabi Ibrahim AS Hanifa, bukan
orang, maknanya orang yang mengagamakan tauhid yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, Hanifah. Ini tuan-tuan boleh kaitkan kita dengan kelas yang lepas, maknanya perkongsian kita tu. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah sekalian, sebab itulah orang Melayu kita tuan-tuan sekalian, ketika datang pendakwah Islam, dia mudah menerima Islam. Dia tak macam orang-orang daripada tanah Jawa. Tanah Jawa nanti saya akan cerita, kena berperang, berperang jihad tuan-tuan sekalian, menumbangkan kerajaan Majapahit. Tapi kerajaan Melayu macam seolah-olah pegangan kita tu telah memang mesra dengan benda tu sampai Islam tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya bila kedatangan Islam sampai ke sini, menjadi perbahasan. Orientalis sukalah metodologi orientalis. Okey tuan-tuan sekalian, engkau nak cakap mesti kena ada buku, semata-mata buku antara contoh metodologi dia. Jadi dia, saya dah cerita kos-kos yang lepas, macam mana mereka tu kan kerja merubah sejarah. Mereka ambil buku-buku kita, angkut, dia tulis pasal diri kita untuk kita percaya. Tapi ada antara orientalis ni yang memang jujur, itu yang ditulis benda betul juga. Tapi rare lah, susah dapat, kena baca banyak lah tuan-tuan sekalian. Umumnya kata orang Melayu ni malas lah, apalah, tak ada pendegangan lah, tak ada apa tuan-tuan sekalian. Kan saya pernah cerita, saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia. Ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Tak ada kat Leiden, tak ada dekat British Library, kat mana-mana. 13. Salah satu dia adalah undang-undang bertulis bangsa kita Melayu, kurung ketiga, kurung keempat. Kurung ketiga, kurung keempat, orang-orang Barat masih dalam keadaan dark age, tuan-tuan sekalian. Masih tak tahu apa-apa, tuan-tuan. Kita sudah ada undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum Islam, sebelum wujudnya Tulisan Jawi lagi. Kalau kita ada undang-undang bertulis, maksudnya bangsa kita maju, tuan-tuan sekalian. Tapi Barat kata apa? Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis. Undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Tak ada undang-undang tulis. Adat mulut ke mulut. Kedatang Islam datang, baru ada undang-undang bertulis. Tuan-tuan, saya dah bagi link dia kan. Tuan-tuan search nanti, Ustaz Amin, manuskrip dari Rusia. Tuan-tuan pergi baca, tuan-tuan sekalian. Pertemuan saya pada 2009. Undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang berada di St. Petersburg di Rusia. Malam ni saya minta izin berhenti awal. Saya akan ke Rusia malam ni. Tapi saya tak nak tangguh kelas kita. Cuma minggu depan tak adalah. Minggu depan kita tangguh dulu. Dalam beberapa kajian, termasuk kajian, saya nak kaji mengenai satu tanah Islam yang ditawan oleh Rusia dan dijadikan negara Rusia, iaitu Tataristan. Tataristan ni satu negara Islam kuat, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok lambang-lambang kerajaan-kerajaan Eropah, dia ada lambang orang naik kuda bunuh seekor naga. Naga tu digambarkan sebagai orang Tataristan. Maknanya orang memang hebat berjuang, syahid banyak tuan-tuan sekalian. Nanti balik saya kongsilah cerita tu. Maksudnya muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Jadi maknanya sebab itu tuan-tuan sekalian, jadi bila Islam sampai ke negara kita ni tuan-tuan sekalian, nanti tuan-tuan tolong baca, banyakkan baca. Kuliah kita satu jam tak cukup. Satu jam ni tuan-tuan kena baca 50 jam. Baca pula. Barulah akan datang kita lagi seronok. Kita ada satu basic ilmu. Jangan dengar kuliah, lepas tu tutup buku kan. Maknanya, jadi baca. Satu jam kuliah, 50 jam baca. Baca, kaji, beli buku. Jangan loket beli buku. Sekarang beli buku dekat online, boleh beli kan. Invest untuk ilmu tuan-tuan sekalian. Sebab dalam Quran Allah sebut, Iqra. Itu ayat pertama diturunkan, kita kena baca. Tapi bukan semua benda kena boleh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca benda-benda yang boleh bawa kita kepada Allah. Jangan baca benda-benda yang makin menjauhkan kita dengan Tuhan. Sebab tu bukan iqra titik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi tuan-tuan sekalian, nanti tuan-tuan tolong kaji satu tempat bernama Barus. Barus ni pintu gerbang Islam sampai ke Nusantara, tanah Melayu. Dia berada di Sumatera. Dia berada di Sumatera, tuan-tuan sekalian. Jadi ketika para sahabat berusaha mengislamkan laluan rempah, dia ada laluan, dua laluan besar dunia, satu laluan sutra, satu laluan rempah. Laluan rempah ni tuan-tuan sekalian, India dapat Islam awal, China ada makam sahabat dekat sana. Tiba-tiba
Orientalis kata kita dapat Islam kurun ke-12. Kurun ke-11, 12, 13. Kan? Rasulullah dapat wahyu 610. Ada makam sahabat dekat apa nama? Dekat Guangzhou China sana. Kan? Di depan makam tu tertulis kata-kata dia, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Tengok sahabat pun sumpah tentang Islam ni. Pergi tak balik tentang Islam untuk Islam. Kan? India ada, tanah Melayu tiba-tiba kurun ke-12. Jadi nanti tuan-tuan baca Barus. Barus adalah satu tempat gerbang pertama Islam sampai ke Nusantara. Di situ ada makam yang wafatnya 48 Hijrah. Namanya Syekh Rukunuddin. 48 Hijrah. Syekh Rukunuddin. Kan? Wafatnya 48 Hijrah. Kalau 48 Hijrah, kalau tak sahabat, tabi'in yang berada kat sana tu. Kan? Jadi antara operasi dakwah bermula di tanah Melayu tapi sebelah Sumatera tu tuan-tuan sekalian. Ini yang maksudnya mula Islam. Kan? Kemudian apabila apa nama, tapi belum jadi sebuah kerajaan lagi, baru Islam, 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 Islam. Maka kemudian kerajaan pertama yang jadi Islam di bahagian Nusantara ini adalah kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak 840 atau 850 Masihi. 850 Masihi itu zaman kerajaan Abbasiyah, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pernah baca tak kisah 1001 malam? Kan kisah Khalifah Harun Ar-Rashid. Orang Melayu kita kenal nama-nama tu kan sebab ada kisah satu malam kan, 1001 malam. Kisah mengenai Alibaba. Bukan Alibaba Bujang Apuk itu yang P. Ramli buat. Kan kisah mengenai apa lagi? Aladdin, Alauddin. Aladdin tu Alauddin. Kan? Ada berbagai-bagai kisah lagi. Itu zaman Baghdad. Zaman Baghdad jadi kerajaan Perlak 850 Masih sudah ada tuan-tuan sekalian. Dan ada satu orang iaitu Syekh Abdullah Arif. Syekh Abdullah Arif ni dia ada catatan manuskrip dakwah dia. Nama dia Bahrul Lahud. Bahrul Lahud ni ada dekat perpustakaan negara kita dan juga perpustakaan ke Aceh. Dia antara yang maknanya mencatat mengenai perkembangan Islam di kawasan Sumatera ni atau kawasan tanah-tanah Melayu ni tuan-tuan sekalian. Sampailah kemudian pada kurun ke-12 pada tahun 1100 ada satu orang namanya Syekh Abdullah Kan'an. Abdullah Kan'an datang kan, maknanya datang menggabungkan kerajaan Perlak, kerajaan Pasai dan kerajaan Lamuri menjadi kerajaan Aceh Darussalam. Kan? Kurun ke 1100 macam tu. Dan dia menjadi mufti yang pertama. Kan bagi kerajaan di sana. Apabila sudah kerajaan, maka gerakan dakwah telah bermula. Tuan-tuan sekalian. Daripada Syekh Abdullah Kan'an ni, jadi bermulalah gerakan dakwah. Tu kita boleh tengok macam mana maknanya gerakan-gerakan dakwah kan sampai kepada tanah-tanah Melayu kita yang lain, kerajaan Kedah, kerajaan Merung Mahawangsa kan 1136 Masihi kan, kemudian kerajaan Terengganu Batu Besurat kan 1303 Masihi, kemudian baru kerajaan Melaka Paramiswara kan. Tu ada yang kata kerajaan Melaka kata kurun ke-12 kan, ada yang kata banyaknya ahli sejarah kata kurun ke-14 lah kan. Maknanya bila Paramiswara masuk Islam kan, jadi maknanya dan gerakan-gerakan dakwah sampai kepada kepulauan-kepulauan Melayu sana kan, Kesultanan Sulu. Sulu ni apa nama Filipina lah sekarang kan. Itu kurun ke-14, kurun ke-15 lagi telah sampai ke sana macam mana antaranya Syarif Muhammad Kebungsuan kan, tu maknanya antara yang mengislamkan sebelah-sebelah sana tu kan, sebelah-sebelah kepulauan-kepulauan sana dan lahir ulama-ulama besar tuan-tuan sekalian kan. Daripada Makassar kita ada jumpa nama Syekh Yusuf Al-Makassari, daripada maknanya kepulauan Sulawesi kan. Daripada kepulauan Kalimantan kita dengar nama
apa nama Syekh Arsyad Al-Banjari, orang Banjar, tuan-tuan sekalian. Kan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kan di Kerajaan Islam Patani kita dengar nama Syekh Daud Al-Fatani. Kan kita dengar nama Syekh Abdul Samad Al-Falambangi di Palembang. Dulu ulama-ulama besar dan tanah-tanah dan wujudnya kerajaan-kerajaan Islam di bahagian tanah-tanah Melayu, tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya banyaklah akhirnya kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Pontianak, kemudian kerajaan Pontianak ni Kalimantan, kerajaan Sambas, kan? Ah tu semua belah Kalimantan. Kalimantan ni baru ni saya dijemput untuk Kalimantan, mereka lantik 12 raja-raja Melayu balik dah. Lantik balik mana raja-raja Melayu. Kan? Apa tujuan dia wallahu alam. Tapi dah lantik belah Kalimantan. Kan? 12 raja Melayu telah dilantik kembali, tuan-tuan sekalian. Walaupun di sudut undang-undang negara Indonesia sebagai ketua bagi budaya saja, tapi dia orang lantik. Kan? Saya jadi tetamu Raja Pontianak. Raja Pontianak ni bukan Pontianak yang kita faham, tuan-tuan sekalian. Dan berarti maknanya itu keturunan Nabi tau, keturunan Al-Kadri. Itu keturunan Rasulullah SAW tu. Lepas tu di tanah-tanah Melayu kita ni banyak campuran tanah keturunan-keturunan Nabi SAW, sama ada Syarif ataupun Sayyid, kan? Sayyid ni terkenal dengan keturunan jalurun Hasan, kan? Jalurun Husain. Kalau Syarif ni jalurun Hasan, kan? Sebab itu kan ada orang cakap Imam Mahdi dan sebagainya mungkin daripada kawasan kita dan sebagainya, sebab belah-belah sana dia diburu dan dibunuh dan sebagainya. Ada yang dah buang gelaran tu. Itu wallahu alam. Kita kelas akan datang, baca ingat rule dia. 1 jam kelas, 50 jam baca, tuan-tuan sekalian. Barulah kita ada satu peningkatan keilmuan, kan? Muslimin dan muslimat Allah sekalian. Okey. Jadi kemudian tuan-tuan sekalian, kan? Dalam babat sejarah kerajaan Demak, okay, ada menyatakan bahawa pada kurun ke-14, pada kurun ke-14 ya. Jadi kurun ke-14 raja-raja Utsmaniyah ni dia menaja pendakwah-pendakwah. Utsmaniyah belum menjadi khalifah lagi. Dia menjadi khalifah. Kan? Tapi kerajaan Utsmaniyah telah ada. Kerajaan Utsmaniyah ni diasaskan oleh Utsman Al-Ghazi, tarikhnya 1299. Baghdad tumbang kepada Mongol 1258. Jadi kerajaan Abbasiyah khalifah lari ke Mesir, dah tak berapa kuat. Jadi kemudian antara tentera-tentera Abbasiyah ni, maknanya antaranya adalah Utsman Al-Ghazi 1299. Dia buat asas kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. Kan? Utsman Al-Ghazi ni ayahnya Ortogul. Kan? Ortogul ni yang kita tengok dekat cerita tu kan. 500 siri ke apa, kan? Saya tak pandai nak tengok cerita banyak situ, kan? Saya tengok episod pertama, episod tengah, episod ujung. Okey, faham cerita. Nak melayan sampai 500 episod. Tak, maknanya mungkin banyak masa yang kalau dah tua-tua besok mungkin boleh kot, kan? Dah tua-tua, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi kerajaan Utsmaniyah ni dia mengutuskan 3 orang ulama. Tuan-tuan catatkan nama dia. Pertama iaitu Maulana Malik Ibrahim. Malik Ibrahim, yang keduanya Maulana Ishaq, yang ketiganya Maulana Muhammad. Diutuskan 3 orang pendakwah untuk membantu dakwah di sini. Kemudian 3 orang ini, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq dan Maulana Muhammad, balik kepada Utsmaniyah. Waktu tu belum lagi khalifah, Utsmaniyah, kerajaan khalifah Abbasiyah menyerahkan jawatan khalifah kepada Utsmaniyah pada 1517 lepas tombangnya Melaka. Jadi waktu tu kawan-kawan sesama raja, jadi dia bantu dakwah-dakwah di sini, tuan-tuan. Dan kita pun tahu kenapa dakwah di bahagian laluan rempah ni, sebab dalam hadis Nabi sebut kan, antara yang menyemarakkan kebangkitan besok adalah di bahagian timur. Ada 3 kan, timur, Khurasan tu laluan sutera, dan juga daripada Syam tu sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka balik.
balik ke maknanya ke Uthmaniyah, kajar di Uthmaniyah, tanah Melayu agak settle, dah ada kerajaan Islam, dah ada ramai orang Islam. Tanah Jawa belum lagi. Jadi mereka mengatur gerakan untuk mengislamkan tanah Jawa. Nah, ini tentang silam. Mereka maknanya mengatur mengislamkan tanah Jawa. Jadi antara yang terlibat maknanya maksudnya ulama-ulama di tanah Melayu juga. Sebab itu kalau tuan-tuan baca buku mengenai sejarah Pulau Besar Melaka tu, tuan-tuan silam, itu antara base gerakan dakwah untuk mengislamkan tanah Jawa. Nanti pergilah cari buku sejarah Pulau Besar. Kan? Ada orang pergi sana untuk mengasah ilmu silat lah, apalah kan. Saya pernah dengan satu stesen TV buat program kat sana. Pada 10 Muharram kita nak tengok apa yang maksudnya ada di sana. Jadi naik bot ramai-ramai, ustaz sama ustaz mengasah ilmu Dengar saya nak mengasah ilmu 10 Muharram juga. Okey. Ha, jadi maknanya antara Pulau Besar tu. Jadi maknanya kemudian dengan perancangan dan juga bantuan daripada Raja Uthmaniyah, pendakwah, 9 pendakwah awal dihantar ke Pulau Jawa. Ini sebelum Wali Songo. Sebelum Wali Songo ada 9 pendakwah awal. Kan? Tuan-tuan salinkan nama dia. Kan? Balik semula, 3 orang tu ada juga, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Muhammad, kan? Maulana Ahmad, Maulana Ali, Maulana Aliuddin, Maulana Hasanuddin, Maulana Malik Israel, dan Maulana Syekh Syubakir. Antara 9-9 ni, Syekh Syubakir yang banyak menulis mengenai perjalanan dakwah dia. Nanti tuan-tuan boleh search. Jadi kadang-kadang ada cerita-cerita yang mungkin kita kata, you ke berlaku macam ini? Ada orang yang memang anggap cerita-cerita pelik ni sebagai dia kata macam cerita-cerita pelik ni kadang memang nama pun cerita pelik ni khawarikul adah, yang mencari adat ataupun yang tak logik. Kalau Nabi dipanggil mukjizat, kalau para wali dipanggil karamah, kalau orang biasa dipanggil ma'unah, kalau orang yang ingkar pada Allah tapi ada benda tu dipanggil istidraj. Benda-benda yang pelik-pelik ni. Jadi saya kalau cerita benda pelik ni, saya takkan bawa kepada kita mengkagumi individu itu. Ada orang yang memang mengkagumi individu itu, kan? Tapi kita nak ambil contoh solehnya dia itu, solehnya ibadah dia itu. Macam mana dia, sebab orang tetap sama, tuan-tuan silah, lahir tetap sama, tapi macam mana dia mujahadah diri dia sampai dia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi kelebihan-kelebihan pada dia yang mungkin di luar logik kita lah. Contoh soleh itu. Jadi tuan-tuan kalau baca mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Junain Al-Baghdadi, jangan ambil angle yang karamah yang dia ada tu semata-mata, tapi ambil macam mana mujahadah dia, solat malam dia, baca Quran dia, mendidik masyarakat dia. Ambil angle tu untuk kita tingkatkan diri kita, tuan-tuan sekalian. Semina muslim atas sekalian, jadi Syekh Syubakir tu tetap boleh search, baca banyak kisah-kisah dia lah dalam mengislamkan tanah Jawa. Jadi tuan-tuan sekalian, habis gelombang yang 9 yang pertama, barulah datang gelombang 9 yang kedua yang kita kenal sebagai Wali Songo. Songo ni bahasa Jawa, bermaksud 9. Dia ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, dan dia ada peranan masing-masing. Sunan Ampel ni dia rapat dengan raja-raja. Sunan Gunung Jati ni pahlawan, tuan-tuan sekalian.
dia antara yang berperang dengan kerajaan Majapahit. Kan? Sunan Kalijaga terkenal berdakwah dengan seninya. Berdakwah dengan seni, dengan wayang kulit dia. Kan? Dulu kan orang Jawa dia ada wayang kulit dan dia ada cerita. Cerita-cerita daripada kitab Mahabharata Ramayana. Jadi Wali Song apa nama Sunan Kalijaga ni buat cerita juga. Dulu kan tak ada TV, jadi orang menengok apa nama wayang kulit tu kan. Jadi dia buat satu cerita, antara cerita yang terkenal ataupun antara cerita yang menarik adalah dipanggil Kalimah Soda. Siapa orang Jawa kalau makhraj saya tak betul, tolong betulkan. Kalimah Soda, kan? Kalimah Soda ni apa? Oh, ada satu orang dilawan raksasa-raksasa ke hantu-hantu ni, dia ada satu jampi. Nama jampi tu Kalimah Soda. Lepas beberapa hari main wayang kulit, orang semua, "Hey, saya kami pun nak belajar apa tu Kalimah Soda." Kalimah Soda itu kalimah syahadah. La ilaha illallah. Tiada ilah. Ilah ni segala-gala. Tiada yang menyayangi illallah melainkan Allah. Tiada memberi rezeki illallah melainkan Allah. Tiada menyembuhkan melainkan Allah. Tiada yang membela melainkan Allah. Tiada menyayangi melainkan Allah. Tiada segala-galanya illallah. Kalimah Soda. Nah, banyak mengislamkan masyarakat. Ending dia apa tuan-tuan sekalian? Ending dia, pendakwah-pendakwah Islam ini dia berjaya menubuhkan satu kerajaan alternatif Islam, iaitu kerajaan Demak, yang dipimpin oleh satu orang dinaikkan daripada kerabat Majapahit juga, namanya Senopati Jimbun. Senopati Jimbun, kan, anak Raja Majapahit juga, kerabat Majapahit juga, Senopati Jimbun. Kemudian Senopati Jimbun ini berjaya, maknanya dengan bantuan Wali Songo ni, Sunan Gunung Jati berperang dan sebagainya, ramai yang syahid tuan-tuan sekalian, kan? Jadi maknanya berjaya menombangkan kerajaan Majapahit, dan berjaya menombangkan itu dia digelar sebagai Raden Fatah. Fatah ni maknanya membuka. Tarikh dia lebih kurang lah, tak jauh banyak dengan Muhammad, Sultan Muhammad dapat menombangkan Konstantinopel. Sultan Muhammad kan digelar Al-Fatih. Jadi kalau di sana ada Sultan Muhammad Al-Fatih, kita ada Sultan Raden Fatah. Fatah dan Fatih. Kalau sana berjaya menombangkan mana kerajaan Kristian Ortodok di sana, sini berjaya menombangkan kerajaan Hindu dan Majapahit. Jadi maknanya Sultan Muhammad, Sultan Raden Fatah. Itu sejarah macam mana tanah Jawa berjaya diislamkan. Sebab itu orang Jawa dengan orang Melayu ni dia satu bangsa Nusantara, dan suku-suku dia lah, suku-suku dengan maknanya itu nak diklasterkan mudah lah, dia memang satu rumpun Nusantara. Sebab itu kan, sangat rapat dan memang maknanya bersilang budaya, perkahwinan dan sebagainya, kan, sampai ada pembayang pantun, "Jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan." Dan terbukti tuan-tuan sekalian, ketika Melaka tombang 1511, kerajaan Demak hantar pahlawan-pahlawan untuk mengalahkan Portugis. Walaupun tak berjaya, tapi nampak usaha itu. Dan tuan-tuan sekalian, beberapa kali kerajaan Demak bantu kerajaan Melayu Melaka ni untuk kalahkan Portugis. Sampai kerajaan Demak yang ketiga, iaitu Sultan Fatih Yunus, dia pergi tak berjaya. Sultan Fatah memberi gelaran dia Fatih, macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih. Fatih Yunus, nama dia Yunus, orang Jawa panggil dia Pati Yunus, kan, nak senang bagi lidah Jawa tu kan, Pati Yunus. Tapi dia Fatih Yunus, syahid dekat Melaka tuan-tuan sekalian. Sultan Fatih Yunus atau Pati Yunus syahid dekat Melaka, Sultan Demak. Maknanya memang betul, kan? Jadi ini trigger untuk kelas akan datang, bermulalah
secret society, Malay secret society. Ha, ini akan datang tuan-tuan sekalian. Kan? Ha, maknanya wujudnya gerakan melawan penjajah yang penjajah tak boleh hidup pergerakan di ini. Sampai British karang satu buku kajian dipanggil Malay Secret Society. Ha, itu akan datang. Ha, kan? Ha, tapi bukan minggu depan, minggu depan saya tak ada. Maknanya minggu satu lagi. Ha, jadi maknanya saya nak cerita mengenai sebab perang jihad pertama. Perang jihad pertama di Nusantara adalah perang menumbangkan Majapahit. Itu perang jihad pertama. Kan? Di bahasa Nusantara. Tanah Melayu dia tak ada perang jihad. Pendakwa-pendakwa Islam. Ketika perang nak mengisap ke tanah Jawa, diisytiharkan perang jihad pertama. Elok tombangnya Majapahit berjaya keadaan Jemak, keadaan Demak berjaya di mananya diwujudkan, tombang Melaka. Perang jihad yang kedua menentang Portugis. Kan? Berterusan lawan perang jihad tuan-tuan sekalian sampai Portugis kata, orang Melayu ni degilnya. Tak reti-reti nak menyerah, ha, kita dah tak larat dah. Diserahkan pada Belanda 1641. Terus perang jihad tuan-tuan sekalian. Sampai bahagian sebagian tanah Melayu dibagi pada British, terus perang jihad. Kan? Sampai kemerdekaan. Empat wilayah tanah Melayu, Sumatera, semenanjung tanah Melayu, kan, ke selatan Thailand, termasuk selatan Thailand tu, kepulauan-kepulauan Melayu dan termasuk kepulauan-kepulauan daripada selatan Filipina. Kan, nanti kita akan bincangkan. Ni tajuk ini adalah dakwah. Tajuk yang depan adalah perang tanah Melayu. Perang tanah Melayu, perang jihad tanah Melayu. Kan? Jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, kan? Sebab itulah bila kita bicara dakwah di sini, tadi kita dapat tengok macam mana kurun maknanya tahun zaman sahabat lagi Islam telah sampai ke sini, kan? Dan bagaimana wujudnya kerajaan Perlak kemudian Aceh. Bila wujud kerajaan, wujudlah dakwah, gerakan dakwah Islam, kan? Dan bagaimana Islam dapat dikembangkan di tanah-tanah Melayu, kemudian akhirnya kita melancarkan perang jihad untuk mengislamkan tanah Jawa, kan? Dan Islamlah tanah Jawa tuan-tuan sekalian. Masya-Allah, eh. Betul, kan ada kata hantu-hantu takkan Melayu hilang di dunia. Dia ada sambungan lagi tu, tak ramai orang tahu. Saya malam ni saya cerita. Selagi Jawa ada di belakang, kan? Itu gurau je. Itu kan patah-patah yang banyaklah kalau kita nak tengok, kan, patah-patah Melayu daripada budaya dan sebagainya, kan, antara tanah-tanah di Nusantara ni. Jadi saya rasa saya minta izin berdiri awal. Doakan saya, flight saya malam ni, insyaAllah. Nanti balik kita kongsikan mengenai dua benda. Satu Tataristan, satu lagi saya akan cerita detail tembok Ya'jud dan Ma'jud, Gog and Magog. Dan kita dah hantar dekat lab, dah keluar dah dia punya keputusan batu-batu batan yang berada di sana tuan-tuan sekalian. Kan? Baru-baru ni saya jumpa satu orang, saya kata, dia kata, "Ustaz, di tempat kita pun ada batu berkarat dekat Bukit Besi Terengganu." Saya kata, "Saya nak cuba dapatkan sampel dia. Sekali mana tahu sama ke?" Tunggulah kita buat kajian tentang silat ni. Jadi maknanya selain daripada kita baca, kita buat kajian. Mudah-mudahan memberi kebaikan dan manfaat lah kepada kita semua, insyaAllah. Sekian aku lukau lima samiktum. Astaghfirullah liwalakum. Wa risailil muslimin. Faya fawzal mustaghfirin. Wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.